Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan menelusuri jalur dari Gresik ke Lamongan ya. Meskipun ini bundar, ini sudah masuk Lamongan ya. Barangkali saya salah, silakan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Saya berada di sebelah Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Masuk bundar Gresik apa Lamongan sih? Ya, yes, pokoknya di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman, kita akan menuju ke Lamongan di via jalur tengah ya. Kalau jalur pantura sudah pernah kita buatkan, kalau jalur tengah ini dari menghubungkan Gresik ke Lamongan kita belum pernah. Pernah dari Lamongan ke Gresik tapi hujan, jadi berhenti di tengah jalan, teman-teman. Jadi kita buatkan untuk pertama kalinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pas siang hari, teman-teman, panas-panasnya ya. Ini kita lanjutkan perjalanan ke Lamongan. Nah, seperti ini. Jadi kita update, soalnya biasanya sering-seringnya, teman-teman, ada perbaikan jalan, macet ya lewat sini. Dulu waktu dari Lamongan ke Gresik itu yang saya buatkan itu juga macet, macet parah, terus ditambah lagi hujan. Dan ya, berhubung kamera saya juga nggak tahan air ya, jadi saya akhiri videonya. Dan kalau nggak salah lumayan ya, nonton berapa ribu gitu, alhamdulillah. Jadi kali ini kita buatkan rute yang sebaliknya. Insya Allah semoga bisa menuntaskan sampai Lamongan ya. Paling tidak nanti kita sampai di Gapuro apa logo kota Lamongan ya. Di situ nanti kita akhiri videonya. Nah, di sini juga masih bagus jalannya ya, teman-teman. Sepertinya juga baru ya jalan ini. Marka kuningnya kok masih kinyis-kinyis gitu. Jadi masih kelihatan masih baru. Dan ya biasa ya, teman-teman, jalur sini emang jalurnya kendaraan-kendaraan besar, makanya jalannya sering rusak, teman-teman. Nah, biasanya kalau ada kerusakan atau jembatan yang lagi diperbaiki gitu, biasanya dialihkan ke pantura truk-truk besar kayak gini. Dan uniknya, teman-teman, ya naudzubillah ya, ketika dilewatkan di jalur pantura itu banyak sekali terjadi insiden yang tidak kita hendaki ya, yang tidak kita inginkan. Banyaknya kecelakaan, banyaknya korban meninggal, karena mungkin warga pantura sendiri, terutama di titik-titik keramaian itu, nggak biasa berpapasan dengan truk-truk yang besar-besar seperti ini, teman-teman. Mungkin nggak tahu, mungkin mereka paranoid duluan lihat truk-truk itu, dan kurangnya kewaspadaan ya, hati-hati. Jadi banyak sekali terjadi kecelakaan, dan truk-truk mogok juga banyak, teman-teman. Dan uniknya seperti itu. Dan ini kita coba lewat jalur yang biasa dilewati truk-truk besar ya. Nah, seperti biasa, jadi penampakan seperti ini bukan sesuatu yang aneh ya, teman-teman, karena memang keluar masuk angkutan dari Surabaya memang ke sini, selain ke jalur lewat Mojokerto ya, Mojokerto Jombang itu ya. Salah satu ini arahnya ke pantura biasanya. Kalau yang jalur tengah yang kayak Mojokerto Jombang itu biasanya pokoknya ke tengah juga tujuannya, atau langsung ke Jakarta ya.
Kalau di sini memang arahnya nanti ke Pantura. Caranya juga ya, mungkin ini yang bekas-bekas yang diperbaiki ya teman-teman. Jadi jalannya memang relatif bagus karena lama kemarin mocat macet ya daerah sini, banyak perbaikan jalan. Dan ya inilah efeknya, kita sudah bisa menikmati jalan yang mulus seperti ini ya, jalan cor ini ya. Jadi bisa kita menikmati jalannya seperti ini. Jalannya juga termasuk lebar teman-teman. Ini umpama kendaraan 5 dijejer masih bisa ya. 5 ya, 5 lah, 5 sampai 6. Tapi cuacanya panas ya. Tapi anehnya aja apa ini, musim-musim seperti ini kamar mandi airnya dingin banget teman-teman. Bagaimana kalau di daerah kalian teman-teman, sama enggak ya? Nah, kalau di daerah saya dingin banget kamar mandinya airnya. Nah, ini saya juga belum tahu ini berapa menit ya, semoga aja enggak sampai lebih dari setengah jam ya. Kalau menurut kalian sendiri, kalian lebih suka video dipotong-potong apa full ya teman-teman? Misalkan saya kasih apa ini batasan ya, kalau video saya nggak bisa lebih dari 20 menit gitu misalnya. Jadi nanti akan saya batasi segitu terus. Atau kalau kalian lebih suka yang full tanpa di jeda-jeda atau di potong-potong ya, nanti ya, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Karena kadang itu kepentingan orang itu beda-beda teman-teman. Misalkan oh saya mau pengen tahu di desa tertentu ya, yang di pinggir jalan, apa melihat bangunan tertentu di pinggir jalan, ternyata pas kita skip kan nggak enak ya. Kalau menurut saya sih lebih suka full ya, nggak tahu kalau kalian. Nanti biar kalaupun mau nyekip-nyekip ya mau gimana lagi, wong haknya yang nonton ya, kita nggak bisa melarang untuk menyekip-nyekip. Jadi tapi lebih mendingan apa, kalian bisa lihat fullnya. Jadi kalau nyari sesuatu itu lebih apa ini, lebih bisa ya, daripada skip-skip kebetulan pas yang dekat yang kita cari kan gak enak juga. Nah biasanya yang macet seringnya di daerah sini teman-teman. Nah, alhamdulillah lancar teman-teman. Biasanya sini macet luar biasa. Padahal di jalan besar ya banyak yang nggak pakai helm ya. Kalau di desa sih mungkin wajar ya, banyak sekali nggak pakai helm. Ini kan jalannya kan jalan besar, jadi resiko kecelakaan itu besar.
ya kalau jalannya kayak gini semua ini lebih cepat teman-teman, lebih cepat karena biasanya itu macet, kalau nggak macet ya cepat ini. Lumayan ya, termasuk lancar ya teman-teman ya, jalannya lancar dan termasuk bagus, tapi ada beberapa titik sih yang banyak jalannya yang belepotan kayak gitu loh teman-teman. Biasanya aspalnya itu apa ya, bahasa Jawanya itu mencotot-mencotot gitu loh. Itu kan apa itu bahaya ya, terutama kalau motor yang lewati. Oh ini ada taman kayak gini ya, ini taman apa? Bagus ya, taman hijau. Nah kalau kayak gini terus enak teman-teman, lancar kalau lewat sini. Nah, nanti kalau memungkinkan ini saya rencana sih mau ngedrone lagi ya di Stadion Surajaya. Jadi mungkin nanti apa kita akhiri di gerbang apa Gapuro Kota Lamongan itu ya. Kayaknya sih masih jauh ini ya. Nggak tahu ini berapa menit teman-teman ya. Berharapnya sih nggak sampai, nggak lebih dari setengah jam ya. Kalau normalnya sih kayaknya di sekitar setengah jam mungkin. Duh, kok sudah nyampe ya, cepat ya. Lah, cepat sekali sudah kelihatan Gapura Lamongan itu teman-teman di depan. Nah, sudah kelihatan Gapura Kota Lamongan. Cepet ya, belasan menit mungkin ya, sesuai janji aja teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini akhirnya tuntas ya, dari Gresik ke Lamongan via jalur tengah. Nah itu Gapura Lamongan sudah kelihatan dari sini teman-teman. Ya, terlihat di depan itu. Nah, mungkin belasan menit teman-teman. Saya nggak nyangka loh, nggak secepat ini. Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Lamongan keren. Oh, di sini ada wisatanya ya. Maaf ini tambahan sedikit teman-teman.
Oh, ternyata ada kolam pancingnya juga.